Pemirsa, Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat tim pemenangan. Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid. Partai Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana di Gedung High-End Komplek Gedung MNC Center Kebon Sirih, Jakarta. Rapat itu dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid. Rapat digelar secara tertutup membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. Ya, di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketua umum partai. Yang kedua tentu saja juga dari Pak Arsyad Rashid. Dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi. Juga momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini, di mana setiap hari Rabu diputuskan untuk mengadakan rapat konsolidasi.